Assalamualaikum. Kali ini saya mau membeli mainan untuk Sitna. Mari kita pilih-pilih. Pilih-pilih dulu ya. Ah, ada Pampers. Sekalian saja beli yang ukurannya Sitna. Mana ya yang ukurannya Sitna? Oke, dapat. Sepertinya ini deh. Kita berkeliling melihat-lihat, barangkali ada sesuatu yang cocok dan ingin kita beli. Ini lorong khusus baju-baju, kapas itu cotton ball, terus apa ya itu bantal, kemudian ada karpet dalam bentuk puzzle, terus botol-botol. Pengen beli botol sih, tapi sudah, enggak dulu deh. Ada sabun-sabun bayi. Perintilan-perintilan bayi, ada dot, terus itu kaos kaki, pita, celemek, topi, paper bag, sepatu berwalker, kupluk ya, kupluk rajut. Beli ini ah. Dot. Tutup itu. Dot. Ini ada mangkuk bayi, mangkuk MPAC, tumbler-tumbler. Oke, sekarang kita pilih-pilih mainan untuk Sitna. Apa ya kira-kira? Kalau ini belum bisa. Sitna kan masih 9 bulan. Kalau mainan masak-masakan kayaknya juga belum. Apa ya? Apa ya? Musik pop? Atau burung ini? Kayaknya ide bagus. Apa ya? Belum yakin. Yang cocok kayaknya. Ini Sitna kan sedang senang main pukul drum, mungkin ini. Ini musik-musik itu. Ini aja ya, beli ini satu. Ini gitar Doraemon. Sepertinya cocok. Terus apa lagi ya? Oh ini silupun, kan Sitna sedang suka main gitar. Mungkin ini, terus ada alat pemukulnya juga, Ungan. Ini cocok. Ini aneka mainan, aksesoris. Tapi Sitna belum bisa pakai, belum bisa memainkan karena partikelnya masih kecil. Bola yang hijau itu kayaknya cocok untuk Sitna. Sama bola ya. Wah, ada skuter, mobil-mobilan, terus sepeda roda tiga. Sitna, besok ya belinya ya. Ini skincare-nya baby. Ada minyak telon, terus jesan, terus ada apa ya itu, pure. Oke, mari kita bayar dulu ya. Apa aja yang kita beli? Nah, ini dia mainan yang kita beli. Ada bola, terus mobil-mobilan telepon sama gitar.
Terus apa ya, sama pempes sama tutup dot itu. Nah, ini Zidna sedang bermain sama mobil-mobilannya. Suka? Pintar Zidna. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.